Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. So, malam ini kita akan mereview tentang salah satu token yang cukup fenomenal sekali ya hari-hari ini ya, menjadi top gainer di coin market cap dan sudah berumur sekitar 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan, bisa dicek langsung di Twitternya nanti. So, langsung kita ke webnya Mini Tesla. Ya, namanya Mini Tesla, seperti produknya Papa Elon Musk. Jadi seperti ini webnya. Mini Tesla. Selamat datang di Mini Tesla. Jika Anda bosan dengan proyek rug pull dan scam, ini adalah kesempatan besar untuk berada di alamat di mana penggemar token meme di dunia bertemu dengan strukturnya yang inovatif dan terus diperbarui. Jadi Mini Tesla ini token komunitas yang sudah berhasil menjadi bintang baru di masa depan ya guys ya, dan mengumpulkan produk inovasi baru dalam satu proyek token yang dimiliki oleh pemegang holder Mini Tesla, menghilangkan semua masalah kepercayaan dengan Mini Tesla, bintang masa depan yang sedang naik daun, yang bertujuan untuk mengumpulkan semua sertifikat audit. Mini Tesla memiliki infrastruktur yang lebih kuat daripada proyek lain. Ini bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam likuiditas dan pembakaran atau burning ya. Mini Tesla adalah salah satu token yang mendistribusikan token terbanyak ke pemegang dompet. Kalau nggak salah sekitar 4% sih guys. Nanti kita lihat tokenomics-nya ya. Langsung saja kita scroll ke bawah karena takut kelamaan ya. Jadi ini ada apa namanya, maskot dari Mini Tesla, bisa dilihat gambar ini ya, mobil Tesla ya dengan logo Mini Tesla ini, kalau nggak salah Tesla model 3 ya. Oke, kita scroll ke bawah tentang Mini Tesla. Ini adalah rumah bagi lebih dari 2 juta pemain di seluruh dunia yang merupakan industri game dan aplikasi seluler Mini Tesla yang dikembangkan oleh teknologi blockchain untuk memastikan bahwa pemain mereka memperoleh penghasilan dengan mendapatkan token dan Tesla menerima penghargaan dalam aplikasi. Kami memberikan hak untuk menggunakan token di bursa dan platform donasi. Jadi ini sangat menarik sekali guys ya. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang dapat membuat pembayaran kepada lembaga dan organisasi yang akan diperbarui. Ada aplikasi seluler Tesla, donasi independen, hadiah dalam aplikasi atau reward. Kita scroll ke bawah, apa yang akan kita lakukan. Jadi ini adalah visi misi dari Mini Tesla. Aplikasi seluler, kami akan menyatukan ribuan apa ini namanya, dibuatnya ini ke atas terus guys. Imbalan dalam aplikasi, hadiah dengan emisi dalam aplikasi tertentu. Di sini ada keamanan, andal dan biaya rendah, biaya token rendah dan realistis, perlindungan asuransi dan dukungan pakar. Nah, ini dengan utilitas yang banyak dan bermanfaat seperti itu ya, worth it sih guys. Untuk sebuah token meme itu udah sangat-sangat bagus ya utilitas tersebut. Dan di sini ada tokenomics. Anda dapat mempelajari semua ini tentang token kami dan membandingkan nilainya. Slip pack 14%. Jangan lupa kalau kalian beli atur 14%. 50% pembakaran awal. Jadi burningnya 50% guys. Ini cukup sangat ini ya, besar ya untuk koin awal ya. Pertukaran pancake 40%, 5% dompet pemasaran. Jadi marketingnya 5%, airdrop
dan kompetisi terkunci 14%. 14 hari 5%, maaf salah. Holder 4%, jadi holdernya 4%. Pemasaran dan promosi 5%. Charity dan hadiah atau reward 2%. Kemudian di sini ada likuiditas 2%, burning 1%. Dan ini ada ini roadmapnya ya. Jadi kita bisa lihat diagram tokenomiknya. Diagramnya seperti ini. Jadi ini ada burning yang kuning ya, 50%. Kemudian di sini ada roadmapnya, pemunculan dan desain ide. Ini ada fase pertama, kembangkan kontak cerdas, ada sampai mana tadi ya? Fase pertama, kemudian di sini ada ini webnya ini guys, webnya ini HP saya atau webnya yang error ya? Ke atas terus dari tadi. Oke, di sini di fase ketiga ada pertumbuhan dan organisasi komunitas, audit, certik, peluncuran merchandise store, 10.000 holder. Kemudian ada donasi apa tadi? Kalian bisa ini ya guys ya, langsung saja lihat tokenomics-nya sendiri ya. Saya mau langsung ke ini, soalnya ini ya, agak ribet ini webnya. Nggak tahu webnya atau HP saya. Bisa dilihat pakai HP Anda semua. Kita cek ini Twitternya kali ya. Kita ke tele dulu. Jadi ini adalah tele mini Tesla. HTTP Twitter mini Tesla. Feed in Telegram. Jadi ini adalah grup Tele dari mini Tesla official dengan anggota 4514 anggota yang sedang online 162. Dan ini sangat-sangat aktif ya guys ya. Di sini ada chat 10 menit yang lalu. Ini kompak nih guys, holdernya sangat-sangat kompak. Mungkin kita bisa ini langsung ke itu, ke Twitternya kali ya. Kita akan ke Twitter dari mini Tesla. Twitter. Dan di sini sudah ini ya. Sudah CMC, sudah listing di Asbit. Di sini ada coin market cap. Dan sudah ada timnya ya guys ya. Tim dari mini Tesla. Jadi ini sangat-sangat transparan ya. CoinGecko segera, soon. Asbit sudah terdaftar, perbaikan kemitraan kami, sudah coin market cap. Kemudian dia ada partnershipnya, ada mini Tesla dan Bit Taxi. Jadi ini sangat-sangat niat ya timnya. Our team, tim kita ada Charles CEO. Kenapa ini cuma satu doang saya nggak tahu guys, tapi yang pasti ini proyek serius sih. Oke, mungkin kita bisa ke Twitternya kali ya. Dan ini adalah Twitter dari mini Tesla. Dan update sekitar satu hari yang lalu. Update sudah listing di CoinMarketCap ya. Baru listing kemarin ya. Dengan background seorang anjing. Seekor anjing.
menaiki Tesla. Ya oke guys, jadi itu adalah review dari saya tentang koin mini Tesla. Mungkin nanti saya akan memberi info lagi sebuah koin meme coin, shit coin, pokoknya koin-koin yang berpotensi 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. So, okay. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.